Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, pihak penganjur, para pengunjung yang saya hormati dan kasih sekalian. Terlebih dahulu, saya mohon izin untuk mengendalikan acara. Kok kelatai boleh kau? Baru lawah molek tak? Nak buat gini, kau lupa tak boleh. Dan sewaktu kita sedang berforum, tuan-tuan, sekarang ini di Astro Oasis sedang bersiaran Tazkirah Malam Jumaat, di mana panelnya adalah Imam Muda Ashraf, Ustaz Zuramli, dan moderatornya Ambo. Jadi malam ni kita karamah sikit. Seorang dari TV, seorang duduk sini. Nak sebut istimewanya orang mesut, tuan-tuan. Yang kedua, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Dan saya nak mulakan forum kita. Saya ingat lagi masa zaman sekolah dulu, setiap pagi Jumaat, pagi esok lah, ambo duduk di asrama Falahiyah, sekala akan lopak pagar. Bukan sebab nak pergi berhibur, tapi nak pergi dengar arwah Tok Guni Aziz mengajar di Kota Baru. Antara kata-kata Tok Guni Aziz yang ambo tak ke lupa sampai hari ini, dia kata setiap hari dalam solat lima waktu, kita bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah yang kita bersumpah? Kita berjanji, kita berikrar. Ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nak beroyak, nak kabur bahawa kita berjanji pada Allah, sesungguhnya solat aku, hidup aku, mati aku, ibadah aku hanya kerana Allah. Tapi kadang-kadang disebabkan ujian dunia, kita lalai. Ataupun kok bahasa besuk gak? Leka. Kita jadi lara. Menyebabkan kita semakin jauh daripada hidayah. Dan semakin lama kita jauh daripada hidayah, semakin lama kita jauh daripada hidayah, kita jadi malah nak beribadah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan berforum di bawah tajuk Hijrah Hati dari Lalai ke Hidup Bererti. Sebelum saya tanya soalan kepada Tok Guru kita, tuan-tuan, kita bagi tepukan dulu kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramli kerana hadir daripada Kuala Lumpur, Masya Allah. Kami satu flight, Ustaz Zura. Flight sepatut 4.30, delay 5.10. Dah tunggu siap-siap, delay pulak 5.30. Nyok delay pulak 9.30. 9.40 baru terkebel. Alhamdulillah, siapa. Di sebelah kanan hamba pula, Tuan Guru Datuk Dr. Basit Abdul Rahman, tepukan kepada Abu Anas Madani, Masya Allah. Bukan negara Madani, ya? Betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk soalan yang kita akan sembang hari ini, jangan lupa juga kita akan buka ruang kepada hadirin yang nak bertanya soalan. Tapi insya Allah itu kemudian. Kepada yang menonton live di Facebook, boleh share, tag kawan-kawan seramai yang mungkin. Mudah-mudahan banyak faedah kita akan dapat. Saya nak mula dulu dengan Dr. Basit. Sebab bila kita jadi leka dan lalai ni, dia bukanlah mari semena-mena dengan mengejut. Dia mesti ada punca dia. Jadi apa punca dia yang menyebabkan kita lalai dari melaksanakan tanggungjawab kita, terutama sekali tanggungjawab agama? Sebab tanggungjawab hijau, Datuk, kalau tanya hijau, kita boleh bangawah kena bangun dah sebab nak hijau. Ni adik-adik kita hang duduk asrama dah, tanya duduk sekolah, mulai Allah bangun pagi, cuti sekolah, pukul berapa bangun? Alhamdulillah, nampak pengakuan terbuka dah. Nak beroyak bahawa bak dunia ni cepat bangun, tapi bak ibadah leher pula. Odaknya kecek lantai, ya Allah. Silakan Datuk, apa punca dia? Fadha mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bi sunnati laymuddin amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Amin Idris selaku moderator, Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali, rakan panel, pihak pengurusan Galeri Hidayah, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada malam Jumaat yang berbahagia, yang ceria ini, kita diberi tajuk untuk berforum, berbicara di sini di bawah tajuk Hijrah Hati dari Lalai kepada Hidup Bererti. Jadi alhamdulillah, kita sebenarnya manusia ni, nama dia apa? Manusia, lupa. Cuma ahli bahasa dia beza di antara lupa dengan lalai. Dia beza di antara al-ghaflah dengan nisyan. Ni pelajar-pelajar kita ni ada hak tahfiz ni. Dia beza di antara lalai dengan lupa. Dalam Quran Allah Taala banyak tegur lalai. Wala takum minal ghafilin. Mu jadi orang yang lalai. Dia tak kata wala takum minan nas, daripada orang yang lupa. Sebab lupa ni memang sifat manusia, dia lupa. Semula jadi tu. Semula jadi. Mana pen malaikat pun tak tulis kesalahan dengan orang kanak-kanak, orang tidur dan orang yang lupa. Jadi dipanggil tersalah satu lagi. Cuma beza di antara ghaflah, dia kata lalai ni kita punya pasal. Lalai kita. Lupa tu kita memang nak pergi dah. Ya. Niat dah. Tetap ingat. Tak ingat. Waktu terlepas flight. Sampai kedai tu kak, nak turun rumah tiga kali orang tino besar. Bang, beli susu, gula, gandu. Sampai di kedai, telefon pula, gapo besar. Bukan sengeling, memang tak ingat. Memang nak, itu dia panggil lupa. Tapi ghaflah ni, bini royak dah nak suruh pergi beli ke apa. Di Galeri Hidayah tu, cari madu, cari buku, kain tudung. Dia tak dengar, dia main WhatsApp. Itu lupa. Itu dia panggil ghaflah. Itu ghaflah, itu lalai. Jadi kita ni, bila kita nak cari sebab lalai, dia tulis 7 minit tu kena jaga boleh masa. Tak apa. Di antara sebab kita lalai ni sebab apa? Yang pertama sekali, apabila kita tidak letak dalam kepala kita ni, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil punca kelalaian tu mari daripada mana? Mari daripada kita jadi lara ni sebab kita tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mari situ, punca. Lepas tu pergi sai pula, pergi berkawal pula dengan orang-orang yang lalai. Semaya pun dia tak mikir. Puasa pun dia tak tahu. Walaupun di masjid tepi rumah ya. Masjid tepi rumah. Tapi lalai. Baik tak baik bagi dia serupa ya. Anak kadang-kadang Ustaz Amin. Ya. Bila kita lalu orang duduk azan. Kalau duduk makan ngak-ngak tepi jalan tu, kita teringat ke satu benda. Kalau kita beri, kita berhenti tengah jalan, kita pacik hong. Iya. Kita tengah jalan, dia duduk tidur situ, kita tekeh hong. Tak bangun. Orang panggil gap lah gitu. Gapa dia teka. Gapa dia teka. Lapa dia boleh jawab, kita biar dia. Gapa dia apa? Dia duduk bangun molek, tengah jalan hong. Duduk ngak-ngak situ. Duduk ngak-ngak. Teka gapo? Ha, gapo dia tu? Ada tanduk tu? Ada tanduk. Gapo? Lembu kenyek. Lembu kenyek. Kalau lembu lapar pun dah bangun. Betul. Jadi kita kata kita ni antara punca ghaflahnya sebab kita duduk dalam kelompok manusia tak ingat Tuhan. Itu punca. Satu lagi puncanya dia panggil hubbud dunia, terlalu nak gila berdoa ke dunia. Sampai mereka azab pun tak dengar, orang ajak pergi kerja pun tak mau. Mana dalam bab akhirat pun susah, dalam bab dunia pun susah. Orang lalai ni, kerja dia tak ingat. Orang panggil makan pun kadang-kadang terlupa. No. Dia tengah sudah beli, order siap dah kena makan, orang mari cuma, tidak ada orang bewah. Pak kita, bewah ni kenduri lah. Tak zul boleh ke bahasa Kelantan? Tak zul boleh, dia punya Kelantan molek. silap. Habis dah puluh ya. Padahal orang ajak makan tu tak? Itu dipanggil ghaflah. Itu dipanggil kelalaian yang kita ini kadang-kadang mari daripada persekitaran
ataupun mari daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Allah Taala sebut wala takum minal ghafilin, mu jangan jadi orang yang lalai. Sebab orang lalai ni dia tak ingat diri dia, dia tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara punca yang cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, lah ni kita tahu dah pasal apa kita ni lalai, tak ingat Tuhan, tak ingat keluarga, tak ingat berapa. Jadi puncanya mari daripada kita sendiri lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita duduk dalam persekitaran kawan-kawan yang tak ingat ke Tuhan. Yang ketiga, hak tak boleh lari lagi, dia panggil godaan syaitan. Jadi syaitan dia masuk dalam hati kita, eh mu ni kalau tak kerja sungguh, nah. Kadang-kadang ni pasal tak, di antara sebab nabi dia tegur orang zaman dia tu larangan mengikut perburuan. Dia kata man atba'al sayf aflas. Siapa dia ikut menebu ni, dia jadi muflis. Oh, bankrupt. Kadang-kadang pada pasir ni, dia tak ada GPS nak klik tadi. Macam. Tersawal lah. Zaman kita ni minta maaf dah. Ngai. Ngai. Ngai ikan. Orang kata, mancing ikan ni, ngai ikan ni, dekat nak maghrib tu dia takak. Kalau kau ni, hok bahasa ngai. Ha. Jadi, balik nak maghrib ni. Ni tengah ikan tengah tu dekat. Tengah rancak ni. Tengah start model. Jalan ke mana? Itulah secara ringkasnya moderator soalan yang pertama kita ini, apakah sebab punca manusia lupa? Berapa kali? Cuba ilah balik. Pertama, yang pertama lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyebabkan puncanya hati tak ingat Tuhan. Situlah duduk. Yang kedua, dia duduk berkawan dengan orang-orang yang tidak baik. Yang ketiga, syaitan. Jadi syaitan ni kok mana-mana pun kena balung dengan dia. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah kata syaitan atau musuh, jadikan dia musuh. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Datuk atas mukadimah yang comel. Punca kita jadi lalai kerana pertama tak ingat Tuhan, kedua saing dengan orang-orang negatif, yang ketiga syaitan. Menariknya tuan-tuan, dua tu sebab muka lain, syaitan dan juga saing. Tapi paling utama, kita sendiri tak ingat Tuhan, iaitu hati sana. Ha, Ustaz Zu, kalau kita tengok balik, tuan-tuan dan puan-puan, apa teka dulu dah. Kalau kita tengok orang, rasa nak timbuk molek, rasa gerai, tengok dia ni kecep besar. Kita kata, sakit gapo? Bila tengok dia rasa nak marah, sakit gapo? Sakit hati. Kita tengok cerita lawak, dia buat nakal. Kita suka ketawa terbahak-bahak. Tak? Suka koor kita. Kita kata geli apa? Geli hati. Kita tak kata geli pankreas, betul tak? Geli hati. Gapo lagi? Orang tu jumpa dengan Datuk, jumpa dengan Ustaz Zu, dia belanja sama. Asalkan jumpa dia belanja. Asalkan belanja, dia jumpa. Kita kata dia baik gapo? Hati. Ni di kapal raja adalah orang wingat tokok orang fitnah orang ngupak orang, kita kata busuk gapo? Kita tak kata busuk mulut, betul tak? Masa nak klik kapun coti, right, mau nak klik ni mau pasal gapo? Hati-hati. Nampak? Nak ayat segemanya bermula daripada hati. Ustaz Zu, bila kita dah faham semuanya bermula daripada hati, dalam hadis Matan Arba'in pun, hadis pertama sebut pasal hati. Apa tanda-tanda kita nak kena pasti bahawa hati ni dah mula lalai dari agama? Memang kita tak boleh nak menilai hati orang, tapi tanda tu ada. Barangkali indikator ke, signal ke. Lagu mana Ustaz Zu? Nak kecek latih pun boleh, kecek siap pun tak apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amin yang saya muliakan, yang kita kasihi, Datuk Doktor yang baru tadi membuka jalan perbincangan kita. Tentulah saya ingin juga mengucapkan penghargaan kepada Galeri Hidayah dan seterusnya tuan-tuan yang ada sama-sama dalam majlis ilmu kita pada malam ni.
Baik. Siapa ingat soalan tadi? Ah? Ha? Ya. Oh, ni ghaflah sungguh. Tak ingat dah soalan tu. Baik. Soalan tadi ialah apa tanda sebab hati tak suka, macam mana lagu tu? Tak suka mula tu. Hak tak suka mula. Dia lebih kurang macam tu. Dia lebih kurang demo le ni tak suka mula. Tetapi hati dia tak suka muka. Muka kalau dia itu ada jerawat, saya ni nak cakap Kelantan tapi takut salah. Tak apa. Kau kohor. Takut nanti adik-adik saya, anak-anak ni masya-Allah nanti muri. Muri betul ke? Salah. Jalan dah. Alhamdulillah. Orang lama-lama sebut muri. Oh. Otai lah ya. Otai lah. Orang baru tak cakap tak sebut. Orang moden. Gen Z. Oh. Baik. Jadi oleh kerana hati tak suka muka, jadi sebab itu kalau muka ada jerawat kita nampak. Oh, something wrong kita kata. Oh, ada tak kena. Lepas tu kita akan cuba pergi kedai ataupun kita pergi farmasi atau pergi klinik. Apa saja yang lahir, dia ada dia punya tanda-tanda dia. Ya, kita rasa pening, kita rasa tak sedap badan, tetapi tak serupa hati. Hati tak ada jerawat, sedangkan jerawat tu tanda maknanya benda tak berapa kena pada puri roma kita. Hati dia tak pandai pening. Jadi sebab tu ramai orang dia tahu dia sakit zahir, tapi dia tak tahu yang dia sakit dalam. Dek, kerana itulah kalau kita tengok orang yang sakit zahir, punya teruk sakit zahir, tolong bagi tahu saya, sebab majlis ni dalam dewan ni penuh berkat ni, semua orang terlibat insya-Allah. Kalau orang tu sakit tenat, apa dia jadi? Ustaz, kena translate. Macam mana tu? Kalau sekiranya mereka orang sakit tenat, dia jadi apa tuan-tuan? Nak cakap tak berani ya, masya-Allah. Aku cuba teratas, Ustaz. Aku terat. Sekiranya macam baku sangat dia. Sekiranya ada ke? Kalu. Ha? Boleh, sekiranya boleh. Sekiranya. Tak apa jadi, ya, tak sedap lah. Dia Kelantan ni nak kena sedap, bau sedap. Ya? Bau sedap kalau tak boleh jadi macam bau lemak dah. Super bodoh hak yang tak berapa cukup. Peram kan. Baik tuan-tuan, saya nak tanya simple je. Kalau orang itu sakit tenat, dia jadi apa? Macam mana kita nampak orang yang sakit tenat? Ya? Dia tak bermaya. Itu tak tenat lagi. Segocok tak cekak. Okey, tak cekak. Tak cekak. Itu tak tenat lagi, kita tanya tenat ni. Ha, tenat. Yang sakit tenat. Macam mana dia jadi? Dia? Ha? Oh. Tak boleh nafas. Okey, terima kasih. Tu dekat-dekat mati tu. Kan? Oh, tenat sungguh tu. Terima kasih kawan. Baik. Orang sakit tenat, dia terbaring tak boleh bangun, betul tak? Tapi orang sakit hati, dia tak terbaring, kadang-kadang dia bunuh orang. Beza kan? Kalau macam tu, mana lebih bahaya? Mana lebih kita takut? Sakit hati ke sakit zahir? Sebab kalau orang tu sakit zahir, dia seorang-seorang dia. Tapi kalau dia sakit hati,
Mulut dia Masya Allah, tangan dia Masya Allah. Baik, oleh kerana kita dah tahu rupanya berat sakit hati ni, maka sebab tu jom kita muhasabah malam ni. Sebab Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah. Orang bijak kata Nabi ialah orang yang orang yang apa tu? Orang yang bijak kata Nabi ialah orang yang muhasabah diri. Sebab tu bila kita cakap hati ni, kita tak boleh nak skip pun, kita rasa ni orang tu, ni orang tu, ni orang tu. Kalau kita kata ni suami aku ni, sebenarnya kita sakit hati. Jadi sebab tu semua yang dikasih sekalian, kalau kita nak tahu yang kita sedang sakit hati, maknanya hati kita bermasalah, yang pertama sekali amalan syariat payah nak buat. Payah. Tak menarik, tak seronok. Dan kemudian maksiat, rasa teringin dan nak buat. Dan orang yang sakit hati lagi, kalaupun dia buat syariat, kalau dia solat, dia takkan dapat khusyuk. Kalau dia buat satu amal, dia rosak dengan riak. Jadi sebab itu Masya Allah, indikasi kepada kalau kita tahu kita ada penyakit hati yang tadi kita kata dia berat, maka sebenarnya tengok kepada syariat, tengok kepada ajaran. Andai kita tu jauh daripada nak buat, tak seronok nak buat, macam contoh dalam majlis ilmu ni, kita rasa alah boring nak duduk, sebenarnya hati kita sakit. Kerana hati yang bercahaya, hati yang baik, dia otomatis dia akan suka pada benda-benda yang baik. Jadi Ustaz lebih kurang macam itulah, atau sebagai permulaan kita nak cerita tentang ciri dan tanda bagi hati yang sakit. Wallahu a'lam. Masya Allah. Maknanya bahasa mudah Ustaz nak bagi tahu, kita tak senang melihat orang senang. Tak. Kita rasa orang boleh nikmat, kalau boleh kita nak ambil nikmat tu sekarang. Kita kalau boleh nak nikmat tu dicabut pada orang tu. Itu tanda orang tu ada masalah hati. Satu lagi Datuk, kita tengok hamba sendiri pernah tahun 2013 menemu buah seorang bekas ahli GISB. Dia cerita masa tu 2013. Dia cerita bagaimana pengikut dia masih lagi menganggap bahawa Abu Yah hidup lagi. Walaupun Abu Yah sudah meninggal tahun 2010. Dan dihidup-hidup mana? Duduk di Ashabul Kahfi. Dan dia akan kembali menjadi pemuda Bani Tamim, membantu Imam Mahdi menentang Dajjal. Nak beroyak siapa tahap tu, dia menyeleweng daripada ajaran agama. Soalan saya lagu ni Datuk. Apakah orang besuk kata worst case scenario? Sekiranya kita mengalami masalah hati, adakah sampai ke tahap saat ni ataupun lagi teruk? Waliyazubillah. Datuk, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Amin. Soalan semasa dia panggil. Soalan semasa. Blah-blah. Maknanya kita nak tahu kesan. Bila hati itu sudah lupa kebenaran yang Allah Ta'ala beri, maka kita akan keadaan lalai, lara, sampai mereka tak tahu gapo. Tak tahu gapo. Jadi cuma kita nak tanya soalan kepada pelajar-pelajar kita ni. Apa beza? Siapa dia boleh jawab angkat tangan dah. Pasal hadiah ni dia kena angkat tangan apa boleh hadiah. Apa beza di antara sakit hati dengan hati sakit? Beza sakit hati dengan hati sakit. Dengan hati sakit. Oh, ganas soalan ni. Siapa dia boleh jawab? Hati sakit dengan sakit hati. Apa beza? Jangan jawab AJL. Boleh. Mic standby tu, mic standby. Angkat tangan. Boleh Alik ni, boleh Alik. Mana-mana boleh. Beza sakit hati dengan hati sakit. Tu Alik tu. Dia nampak serupa ya. Dia serupa dengan hidup kerana makan, makan kerana hidup. Bunyi serupa dia. Bunyi serupa tapi lain. Makan kerana hidup, hidup kerana makan, serupa tapi berbeza. Hati sakit dengan sakit hati. Salah.
Silakan Adik. Nama apa Adik? Nama Umar Abdul Aziz bin Hidayat. Umar Aziz. Masya Allah. Dari Smidi Besut. Sekolah Menengah Islam Darul Iman. Sakit hati ni dia macam perasaan dendam. Okey. Manakala kalau hati sakit, dia lebih kepada dalaman. Di hospital. Di hospital. Oh. Masya Allah, tepat. Bisa, tepat sekali. Masya Allah, kita bagi tepukan kepada perempuan. Anak siapa ni? Betul. Bila kata hati sakit, di hospital lah. Apa yang kita belajar daripada doktor, hati sakit ni boleh potong, boleh kerak. Lepas tu dia tumbuh balik. Ya. Jumpa doktor, kerak bedah beres. Boleh. InsyaAllah, hidup balik. Tapi kalau sakit hati, membawa mati kata orang. Ini bahaya. Maka berpunca daripada hati sakit, sebab itulah dia Ustaz Amin, dia panggil penyakit ni ada dua. Penyakit dalam hati ni ada dua jenis. Yang pertama dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni lah yang kita cuba nak ubati. Tadi Ana ada kempen sebuah buku yang saya terjemahkan dan syarah, nama dia Penawar Bagi Hati. Dah ada buku ni? Kalau tak ada lagi, kena ada buku ni. Nah. Penawar Bagi Hati ni nak ubat hati yang syahwat. Nak ubat syahwat. Syahwat ni ada berlaku manusia ni. Nah. Cuma kalau kita ikut syahwat, ikut awal nafsu, kita akan binasa. Satu lagi penyakit yang berbahaya, dia panggil penyakit syubhat. Inilah kesan daripada ghaflah ni. Lalai ni, dia akan mari daripada penyakit syubhat. Penyakit ni sukar nak ubat. Sebab itulah berpuluh tahun dah Tok Syekh mati. Tapi rupa-rupanya tidak mati. Tak mati. Ana mula-mula dengar cerita pelik ni waktu ada forum perdana di Tok Bali. Oh. Masa tu Tuanku Sultan meresmikan majlis tu. Lepas tu dia ada forum. Gambar kita ada situ. Budak-budak hok anak didikan ni Abuya ni menasyik di situ. Oh, menasyik. Dengan lagu Rasulullah Sayyidi Abuya. Allah. Rasulullah Sayyidi Abuya. RSA. Rasulullah. Oh. Di situ kita terkejut. Masalahnya dia menasyik tu depan gambar kita. Jadi orang kata, mana apa anak? Gambar Datuk depan tu. Ada depan, dia nyanyi depan. Kita kata, ini di antara masa tu lagi kita 10 tahun lebih dulu. Kita dapat kesan bahawa sebagaimana kata di orang tua-tua, penyakit ini seperti api dalam sekam. Dia tak mati, tak padam. Bila mari angin tiup, udara kering molek, berasak. Udara lembap, dia duduk di situ. 10 tahun lepas, RSA. Sekarang ni macam-macam timbul. Kita tak nak cakap, takut jadi mari tuduh orang. Tapi kita kutlah apa yang disampaikan oleh Ketua Polis Negara Malaysia. Sebab dia yang orang ada otoriti dalam penyiasatan. Kita kata tuan-tuan, kita kena ingat bahawa kesan daripada ghaflah ini banyak. Tengok tadi. Maknanya kebanyakan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ahli neraka tu minal ghafilin, daripada orang yang lalai, orang yang lupa kepada kebenaran yang dibawa oleh para Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hak besar. Hak kecil. Ini kita nak bincang hak kehidupan. Ya. Kesan daripada kita lupa, contohnya dalam hadis Nabi SAW sebut, bila seorang itu makan, tak baca bismillah. Siapa dia makan sekali dengan dia? Balik ke rumah. Masuk rumah, pakai buka pintu. Muka telefon, duduk tangan. Duduk, pakai beru masuk, tak baca bismillah. Siapa dia masuk sekali? Tengok. Ini kesan nampak simple. Ya. Dalam hidup kita ni, bila kita lupa kepada Allah SWT, sikit je, syaitan akan menguasai. Batulah Nabi SAW sebut, bila biza iza dakhala ahdukum, bila kamu masuk dalam rumah, kamu kena baca bismillah. Beri salam kepada ahli rumah kalau ada orang. Kata ada orang, salam kepada kita sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika kita baca bismillah tu, sepatah ya, bertempik syaitan. Oi, tak ada tempat nak tidur dah malam ni. Lama bit. Bila orang nak makan pula, baca bismillah pula, wala asyak, tak ada makan malam, tak ada tempat tidur. Sebab apa? Sebab baca bismillah. Besar tak besar?
kesan dalam kehidupan manusia ni apabila dia terlupa pada Allah SWT, mana kesan dia begitu berat. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, apabila dua pasangan suami isteri duduk nak mencari zuriat yang soleh, Nabi kata dia kena baca lagu nak doa. Maksud dah, tak ingat tak? Tolong ya. Kena baca doa. Habis Nabi kata salah siapa dia baca doa ni, jannibna syaitan ni, syaitan tak boleh beri mudarat sekiranya jadi anak mala tu. Besar tak besar kesan? Besar. Siapa berikat tu pun, bahayanya kesan daripada ghaflah, daripada lupa ni, siapa berikat anak tu menjadi diberi membeni kesan kepada anak hasil daripada gangguan syaitan. Kita kata ini banyak. Sebab itulah ana tolong terjemah sebuah buku, nama dia Perisai Muslim. Oh, Husnul Muslim. Perisai Muslim ni kita terjemah. Alhamdulillah sekarang ni Perisai Muslim sudah masuk dalam handphone. Percuma. Tuan-tuan boleh ambil di web Abu Anas Madani, tulis Perisai Muslim, boleh masuk dalam handphone, iPhone pun boleh. Android boleh, OS pun boleh. Naik tarah. Perisai Muslim tuan-tuan boleh download. Jadi kita tak di telefon senang. Nak tidur tu pecek kenapa cerah tu ha. Nak tidur tu. Dah gelak kan nak tidur ni. Cerah lapu ha, baca dah. Baca doa tidur. Maknanya kesan daripada lupa banyak lagi lah kesan. Cuma oleh kerana forum kita ni masa terhad, kita kata kesan daripada ghaflah ini kita akan dikuasai oleh syaitan. Kesan daripada tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan terperangkap dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang karut-maru. Macam mana kita boleh percaya orang mati hidup balik? Dia akidah orang mati hidup balik ni Syiah ya. Dia panggil akidah rajaah. Ya, rajaah. Hidup balik dan kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang lain, wallahu alam. Masya-Allah. Baik, terima kasih Datuk. Nak menyebut bahawa amalan yang paling comel adalah daripada Quran dan juga hadis. Dan impak bila kita meninggalkan amalan daripada apa yang Tuhan ajar, daripada apa Nabi ajar, besar impak dia, khususnya bila diselit dengan setan. Baik. Ustaz Zul, kita kali ingat lagi lah zaman-zaman dulu Ustaz Zul, kita pernah bersama-sama di bawah satu organisasi nama dia Usrah Fitrah. Tuan-tuan, dulu ada satu organisasi nama dia Usrah Fitrah. Penasihat dia Ustaz Zul, presiden ni nama gapo tak ingat dah. Amin Idris katanya dah. Menang tak tanding saja. Menang tak tanding sama kita. Tapi Usrah Fitrah ni adalah usrah untuk mendidik artis-artis yang nak berhijrah. Antaranya masa tu kalau tuan-tuan ingat Irma Hasmi kena, dia lepas dia berhijab diikut usrah untuk istiqamah berhijab. Termasuk juga Yat Hamzah. Mula-mula di jauh usrah dia tak akan tudung lagi Ustaz Zul ingat. Dia pakai tudung tak ikut usrah ya. Ambil usrah, ni buka tudung. Tapi lama-lama, dia sendiri pakai. Kita tak paksa pun. Kerana hidayah. Ada juga Nilofa pernah ikut usrah tu dulu. Siti Nordiana, Zoe Rahman. Ramalah kalau nak sebut. Tapi, poin dia Ustaz Zul, nak sebut bahawa nak mengubati hati seseorang tu bukan senang. Kita nak buat usrah ke artis ni tuan-tuan, bapa susah ya Allah. Dia macam-macam drama. Tapi insya-Allah bila jadi-jadi molek. Saya kaitkan dengan kisah pasal usrah tu ialah apa langkah praktikal, sebab kita tengok artis banyak bila dihijrah dia ada beberapa amalan praktikal dia buat. Macam Lisa Suryani, dia ada zikir-zikir, antaranya dia guna zikir Husnul Muslim tadi. Dia zikir berdasarkan hadis Nabi. Jadi apakah amalan yang mudah yang boleh praktikal untuk kita gunakan bila nak berhijrah agar hati ni sentiasa diubati? Ustaz Zul, fadhal. Baik, saya kira antara cara terbaik untuk kita merawat hati, apa kata malam ni kita baca satu doa yang ramai orang hafal, tapi itu sebagai jawapan untuk bagaimana kita nak memulakan langkah untuk memperbaikkan hati-hati kita. Boleh ke? Boleh ke? Baik, sungguh. Tempat lain tak boleh, tuan-tuan. Tempat lain forum mana ada baca doa ramai-ramai.
Baik, jom simple je doa dia tuan-tuan. Boleh kita minta sama-sama? Sekali lagi, ini adalah merupakan jalan. Kalau Ustaz Amin tadi sebut, dan itulah yang kita sebut pada orang yang berhijrah. Dia kena. Baik, kita nak faham berdasarkan kepada doa ini. Mari kita, insyaAllah tak kira lah mungkin kawan-kawan kita yang mungkin sedang shopping, kalau dengar, baca sama-sama insyaAllah. Sebab, ulama' kata, sebenarnya, Allah yujzik. Terima kasih. Sebab, ulama' kata, apa yang ada dalam doa ini, itulah makna kehidupan kita. Macam kita makan nasi, kita nak dia punya zat. Ha, kalau kita tak dapat zat, maknanya makan kosong, mentah saja. Baik, jom kita baca doa ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa macam tak berapa kuat ya? Tadi kata orang besuk tak? Ha, dia bergas sikit, bergas sikit. Okey, kita cuba tengok-tengok. Biar bergegar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru jala. Baru jala. Allahumma. Allahumma. Inni. As'aluka. Ilman. Iman. Nafi'a. Warizqan. Tayyiba. Wa amalan. Mutaqabbala. Oleh sebab dia pendek saja, kita ulang tiga kali. Yang ada-ada di sini mungkin anak-anak boleh doa, ya Allah, makbulkanlah doa ini mungkin untuk orang yang kita sayang, mak ayah kita. Ya. Dan kita doa juga untuk siapa saja yang dalam dewan ni insya-Allah. Boleh kita baca sekali lagi? Sebab itu jawapan sebenarnya kepada soalan yang disebut oleh Ustaz Amin tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Inni. As'aluka. Ilman. Nafi'a. Warizqan. Tayyiba. Wa amalan. Mutaqabbala. Baik, ini ada dalam Sunan Ibnu Majah dari isteri Nabi sendiri yang bernama Ummu Salamah. Kata Nabi baca doa ini setiap fajar, makna setiap hari Nabi baca doa ini. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kalau macam tu, rupanya nak baiki hati, kena ada benda nombor satu, apa dia? Berdasarkan hadis tadi. Kalau kita betul nak baiki hati, maka kena ada benda nombor satu berdasarkan hadis tadi. Apa dia? Apa dia? Tak, dalam doa tu. Bukan doa tu. Dalam doa tu. Ha? Apa dia? Bukan niat. Doa tadi. Maksud doa. Oh, belum lagi? Tak apa. Teruskan. Okey. Doa tadi, kita minta, ya Allah, berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Berilah kepada aku, ya Allah, rezeki yang baik. Berilah kepada aku, ya Allah, amal yang diterima. Baik, berdasarkan kepada hadis tadi, sebab kita nak bawa untuk kita ubat hati kita, apa benda nombor satu yang kita kena buat setiap hari, sebab Nabi buat setiap hari. Apa dia? Nombor satu. Aha, jawapannya bukan ilmu. Nombor satu. Tolong saya, ada 7 minit je. Bagi cepat sikit, tolong saya. Apa dia? Nombor satu. Ha? Baik. Nombor satu bukan ilmu, ingat. Ilmu tidak penting. Ha? Adab bab lain, tak selesai lagi ni. Sebab forum kita kalau campur adab pula, sampai 3 pagi. Apa paling penting? Ha?
itu lagi tinggi. Makrifah Allah, masya Allah, itu baik. Apa paling penting? Kadang-kadang kita tak perasan, setiap hari kita bangun. Baik, apa dia yang paling penting? Ilmu bukan paling penting, ingat? So apa yang paling penting? Yang paling penting adalah ilmu yang bermanfaat. Marah pula. Beza tak ilmu dengan ilmu bermanfaat? Langit dengan bumi. Sebab tu Nabi baca doa lain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi minta, ya Allah, jauhkan aku daripada ilmu yang tak beri manfaat. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Maknanya, apa nombor satu? Ilmu bermanfaat, ilmu yang makin kita belajar, makin kita duduk dalam majlis ni, nampak salah kita. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, makin nampak salah orang, itu ilmu tak bermanfaat. Ramai orang suka ilmu, tapi belum tentu suka ilmu bermanfaat. Maka jadilah dia, hati dia makin kasar. Hati makin keras. Hati makin tak boleh diperbaiki. Betul atau tidak? Baik. Semua yang dikasih sekalian, saya nak memanjangkan saja. So, apa yang paling penting untuk baiki hati? Dan di sanalah datang. Macam mana ya saya nak jadi dapat ilmu yang bermanfaat? Barulah datang niat yang betul kerana Allah. Ilmu yang kita minta untuk aku amal. Ilmu yang aku nak untuk aku amal. Ilmu yang aku nak membentuk akhlak yang baik. Baru datang perkara tersebut. Kalau tidak, maka ilmu yang tak bermanfaat, dia akan jadi racun yang merosakkan manusia dan merosakkan umat. Makin banyak dapat ilmu tak bermanfaat, umat akan makin berpecah. Makin dapat banyak ilmu bermanfaat, kita makin berkelahi antara kita sesama kita. Di atas rasa cinta pada ilmu semata-mata. Jadi apa dia yang penting? Ilmu yang panjang nak cerita pula yang kedua. Bukan rezeki, tetapi rezeki yang baik. Yang ketiga, bukan amal, tapi amal yang semua benda itu adalah benda dalam pada benda lahir. Sebab, sekali lagi, hati bukan duduk di luar, tetapi hati duduk di dalam. Saya hanya nak melepaskan rasa saja, sebab saya nak serah mikrofon ini. Kita biasa dengar pesan Asy-Syaikh Ibrahimul Khawas. Dia berkata, Inna Allah Ta'ala yuhyil qulub. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan hidupkan hati-hati manusia yang mati. Bi arba'ati asya' dengan empat perkara. Yang pertama dikata, qira'atil qur'ani bitadabbur. Baca Quran bukan hanya baca, tetapi tadabbur makna dia. Yang kedua adalah, wabi qiyamil lail. Dengan seorang yang bangun di waktu malam, tak lain dan tak bukan untuk bertaubat kepada Allah. Yang ketiga adalah dengan taqlilut bitaqlili ta'am, dengan sedikit makan. Paling utama hanya makan yang halal, menolak makanan yang haram, juga termasuk meninggal syubhah. Kemudian yang akhir sekali adalah mujalasatis salihin, kita duduk dengan orang-orang soleh. Dan insya-Allah tadi Datuk pun di permulaan kata, kenapa jadi ghaflah? Sebab hati kita dah lalai, syaitan jadi kawan, orang yang di luar juga yang tak baik, maka sempurnalah kelalaian. Itu ubat daripada Asy-Syaikh Ibrahim Khawas. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zul. Comel. Ustaz Zul sebut doa yang dikira termasuklah langkah-langkah bila nak berhijrah. Jadi yang tak apa jadi Kelantan tu macam boleh top up sikit markah dia. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebab ada yang dia kata, Dia boleh komen dalam apa kata tak Facebook. Tak apa jadi dia kata. Allah lemah semangat, baru semangat. Tak apa. Bagi semangat deh. Muhasabah. Datuk doa ana deh. Bagi boleh boleh macam CP pun okey dah. Dia kata apalah dia kata cakap tak jadi lagi dia kata. Tak balik awal ni. Okey, Datuk, tadi Ustaz Zul sebut apakah langkah-langkah praktikal bila kita nak berhijrah. Sekarang ni pula kita tengok amalan yang mudah yang kita boleh lakukan setiap hari. Sebab agama ni kalau Datuk perasan, tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada sebilangan, tak semua. Kalau nak nampak dia beriman sikit, dia kena mayuh amalan tu. Semakin payah, semakin tinggi darjat dia. Walhal
Nabi sebut yassiru wala tu'assiru, permudahkan jangan menyusahkan. Ada pula hak bermodal langsung tak buat. Jadi apakah amalan yang kita boleh buat secara rutin hak mudah tapi impak dia Datuk bersama online Fadha Mashkura. Terima kasih kepada moderator dan juga Ustaz Zul. Tadi sebahagiannya telah dibaca dalam hadis yang disebut oleh Ustaz Zul tadi, iaitu doa pada waktu pagi. Itu di antara amalan yang sangat elok. Sebab itu Nabi SAW ajar doa itu dibaca pada waktu pagi. Doa As-Sabah. Jadi bila kita sebut tentang amali, praktikal, apa benda kita nak buat bila kita nak berhijrah. Tadilah apa yang disebut oleh moderator dan panel tadi. Ada beberapa perkara dia panggil tip istiqamah. Mana bila kita nak hijrah ni cabaran besar. Besar cabaran. Mengikut pengalaman ana duduk apa ni bantu bimbing jemaah haji. Alhamdulillah tak banyak tahu Ustaz Zul. Banyak puluh tahu. Tak banyak tahu, banyak puluh tahu. Alhamdulillah rezeki. Tak lamalah mana. Di antara apa yang dia sebut bila lepas haji setelah melalui rehlah imaniah yang begitu elok, yang begitu mantap, Arafah, Mina, melontar, tawaf, wukuf, biasanya lepas wukuf lah kesan tu berat. Dia akan mari, dia kata, Ustaz, yang paling payah sekali dalam hidup saya ni nak pakai yang patuh syariah. Inilah wanita patuh syariah. Payah. Ya, ya, ya. Pakai stocking kena sindir. Pakai stocking kena sindir. Kena nganying dia. Kena nganying. Pakai lega sikit. Pakai longgar sikit. Maknanya cabaran besar. Ya. Sebab itulah bila kita tengok langkah-langkah amali yang paling mudah sekali. Ada satu risalah yang saya keluarkan tajuk dia istiqamah setelah melalui ibadat yang besar. Yang pertama sekali kita kena letak kata di ahli motivasi quwwatul azimah. Kekuatan semangat. Itu besar. Kita belajar ilmu motivasi, ahli motivasi kata quwwatul azimah tughayyiru syai'. Kekuatan jiwa nak maka dia berubah di situ. Sebab itulah orang nak berubah dia kena mula dengan niat yang baik. Niyatun shadiqah, dengan niat yang baik. Kalau tak ada niat nak berubah tak akan berubah. Ana pergi seorang pak cik nak cucuk rokok di Mina. Baru saya haji. Kata kita duduk Mina ni, tahu? Rek tak pecah lagi. Tapi kenapa? Bila dia nak juga cerita, kita berkata, kalau kita tidak nak berubah di sini, di mana lagi? Ana tanya dia. Dia jawab sepatah. Jawapan dia tu, kata orang gebah ping kita. Gebah ping. Kita kata, kalau tidak berubah di sini, di Mekah ni, mana nak berubah? Dia kata apa? Memang saya tak nak berubah. Allah, dia kata gitu deh. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak balas rugah pun Nabi Allah telah sebut wala jidala bil haji, tolak balas haji. Maknanya para jemaah sekalian, langkah yang pertama sekali, perbuatan yang paling mudah sekali, betulkan niat nak berubah. Insya-Allah dia akan berubah. Kalau tak ada niat, tak sogilah buat motivasi mana, masuklah camp apa benda pun, habis duit saja, balik serupa tu dah. Nah, jadi kita kena letak situ. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua iaitulah pergilah menuntut ilmu dengan cara yang baik. Pergi cari mana ada kuliah. Tak padan dengan kuliah maghrib tu. Kuliah maghrib tu ustaz mari sebulan sekali, lepas tu bulan depan pula. Itu pun kalau tak hujan tak boleh mari. Jadi lambat. Hak paling cepat sekali kalau boleh kita ikut daurah. 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 Anas sendiri tak apa kau ajak kita ni, takut dia kata nak ngepe dia. Anas sendiri sudah ada dalam YouTube lengkap siri kuliah kita ni. Penama bagi hati ni 30 siri. Hok kecek Kelantan mengajar pondok pada, hok kecek Kuala Lumpur mengajar di masjid negara pada. Kitab musolli. Ana ingat ana jumpa dengan Ustaz Zul ni waktu musolli dalam Rudi Aikim. Oh, kitab musolli masya-Allah. Ada dalam jadi kita beli kitab talaqqi. Cuma tak tanya orang yang mari konsep, mengaji tak ada guru tu. Allah pula. Setan guru. Pula.
Ada orang telefon dia tahu, ustaz, betul kau ngaji dengan YouTube tak ada guru. Eh, kata awak tengok muka siapa dalam skrin? Muka apa anak? Toki aku setan. ini dia panggil gangguan-gangguan dalam perjalanan. Bila kita nak mula melangkah untuk betul hati, akan mari gangguan syaitan. Ya. Jadi kita pergi menuntut ilmu. Di antara ilmu yang bermanfaat, Ustaz Zul sebut tadi, ilmu mengaji Quran dengan tadabbur. Hadza anfa. Ini di antara ilmu yang sangat bermanfaat. Sebab sahabat ana Ustaz Zul di Osaka, Japan Dakwah Center, Jepun. Dia kata orang Jepun mari, mula-mula sekali dia mula baca Quran. Zul ni tak sedap mana suara kalau suruh berlagu tak ada. Dia baca Quran. Dia kata perubahan yang pertama paling cepat Jepun berubah hati dia 8 bulan. Lepas dia dengar Quran yang pertama, 8 bulan dia yutan balik masuk Islam. Masya-Allah. Kata paling lama tu 2 tahun. Lebih pada tu kafir. Tak ada hidayah lagi lah maksudnya. Tadi ya, lambat lagi lah. Lambat. Jadi para jemaah sekalian, pasal itulah ana alhamdulillah. Kalau ana tak musafir lah, ni hari seminggu kita baca tadabbur Quran pagi-pagi, pukul 9:30 pagi, bukalah YouTube. Duduk atas kereta boleh dengar, atas kapal terbang boleh dengar, atas motor buk nak pergi ke laut tak tahu dengar ke tak. Mainkan je kan. Itu yang ana. Kali tu. Jadi alhamdulillah setakat ni bermanfaatnya ilmu tadabbur Quran ni, ilmu bermanfaat sangat besar. Sebab apa? Sebab tak ada ubat yang paling mujarab selain daripada ubat yang Allah Taala sendiri beri. Quran syifaun linnas, menjadi penawar bagi hati manusia. Apa dia? Al-Quran. Kemudian jangan lupalah doa. Tadi Ustaz Zul bagi doa pendek tadi. Siapa dia ingat doa Ustaz Zul sebut tadi? Ha. Cuba kata, nak dengar. Ah, sudah. Ingat lagi kau? Kalau ingat tu kita nak wisal lagi, hok panjang sikit. Ramai ingat tak apa. Okay. Baik. Lepas ni kita bagi satu doa lagi yang panjang. Yang pentingnya langkah ini menuntut ilmu dan carilah sahabat-sahabat yang soleh. Sebab tanpa sahabat kita tak mampu nak bergerak. Betul. Sore tak lagi. Saya tapa ustaz, tapa mari setan. Setan kawan dia, tak boleh. Kita ni bukan peringkat bertapa, kita peringkat duduk mujalasatul ulama, duduk dengan para alim ilmu yang betul-betul ajar kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu pelik-pelik. Tak, duduk main ajar benda karut-marut ya. Akhir sekali memang jumpa guru hak ajaib sungguh. Susah barak. Susah barak nyanyi kita. Baiklah. Itu langkah yang paling mudah sekali. Kemudian yang paling baik juga selain daripada Quran, jaga solat. Jaga semaya. Tanpa solat kita tak ada perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah di antara langkah-langkah amalan simple ditanya yang mudah untuk kita buat insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Comel nasihat Datuk saat ni. Jaga semaya. Bersaing tu mestilah dalam circle yang memotivasi saya jaga amalan. Dan saya suka bila Datuk sebut pasal kita kena istiqamah. Sebab nak berubah tu payah dah. Istiqamah kau payah. Maka kita perlu orang untuk mengingatkan kita. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Beri yang terpisah daripada kumpulan dia akan dimakan oleh serigala. Beri yang duduk dalam kumpulan, insyaAllah serigala nengung nak makan. Akhir sekali Ustaz Zul, apa pula macam ni Datuk sebut pasal langkah-langkah ada saing, bersaing dengan siapa dan sebagainya. Apa pula amalan rohani, spiritual, praktis selain pada doa saat ni yang kita boleh jadikan sebagai tabiat lah, bukan hanya bermusim. Boleh-boleh bila boleh puasa je mai jemaah. Habis puasa jeng. Dak. Klik umrah semangatlah sebulan. Habis bulan jeng. Kan. Silakan Ustaz Zul. Baik, semua yang dikasih sekalian, apabila kita hidup kita pasti akan support, tak ada bateri. Ya. Yeah? Baik, boleh tak malam ni, sebab bila cakap motivasi ni, ada satu perkataan yang sebenarnya Nabi dah ajar lama dah. Tapi orang motivasi barat dia kata tu macam terror. Dia ajar satu mindset, satu perang, satu PE, habit yang disebut sebagai begin with the end
in mind. Cuba sikit tengok macam mana. Begin with the end in mind. Apa maksud dia? Kita kena mula perjalanan kita tetapi menengok yang hujung, dan yang hujung tu kena letak dalam kepala. Baik. Macam super berkona-kona tak? Baik. Kalaulah kita hidup, apa matlamat hidup sebenarnya dalam satu konteks? Apa matlamat hidup kita? Dikaitkan dengan mati. Sebab nanti akan ada jawapan. Okey. Apakah? Support sikit. Apakah? Gitu? Yang kita kena letak dalam kepala kita, dan itu akan bantu kehidupan kita. Bila kita hidup, kita nak apa? Bila kita hidup, kita nak apa? Konteks mati. Kita nak mati husnul khatimah. Betul tak? Bila Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa dia? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Siapa di kalangan kamu paling baik amal dia? Adakah paling baik? Sekarang saya baik, tapi dekat nak mati tak baik, itu dikira baik? Tak. Jadi semua yang saya kasih sekalian, rupanya tanpa kita sedar, matlamat kita hidup ni adalah untuk mati husnul khatimah. Kita kena jelas, begin with the end in mind. Apa dia? Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu imam selalu baca, kita duduk belakang aminkan. Bila dia kata Allah makhtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Sebab apabila kita tahu kita nak mati dalam husnul khatimah, maka kita kena jadi baik. Apa? Tuan-tuan, kita jadi baik apa? Kena jadi baik pada hati. Ramai kita ambil muda, orang kata kalau kita nak mati baik, kita kena hidup baik. Al-mar'u yamut ma'asha alaih wa yub'athu ma yamut alaih. Seperti yang selalu disebut dinasihat oleh ulama kepada kita. Manusia mati sebiji. Cara-cara dia mati ialah bagaimana cara dia hidup. Ada satu kisah, Datuk. Saya sangat ngilu bila baca kisah ni. Ada seorang, dia terlibat dalam perniagaan, tapi tentulah jangan melemahkan semangat kita di sini. Berniagalah, tapi ni kes dia tertentu. Dia bawa kereta di highway accident. Jatuh kemudian, akhirnya kereta dia terhenyak dalam gaung, dan dia terhempas dada dia kepada steering. Dan punya berat, dia punya accident tu patah tulang rusuk pegang steering. Jadi bomba kena potong steering dan kemudian bawa ke hospital. Dan nak ceritanya, dia bangun daripada koma, isteri dia. Tuan-tuan, isteri dia jaga dia hari-hari, terpaksa jumpa dengan mak mertua, mak si suami dia. Dia kata, "Mak, boleh dah saya nak minta izin tak jaga suami saya? Mak, boleh dah saya kalau boleh tak nak jaga suami saya?" Yang duduk di ICU, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak keadaan di ICU? Suasana orang terbaring, yang dengar bunyi tit, tit, tit. Kita bau ubat. Sejuk suasana dia. Tit, tit. Sekarang isteri jumpa dengan mak mertua, dia kata, "Mak, boleh dah saya nak minta izin tak nak jaga suami?" Sebab jaga tu maksudnya tunggu kat luar. Sebab orang ICU tak boleh tunggu kat dalam. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak kata apa kat isteri dia? Isteri baik ke tak baik? Isteri tu baik ke tak baik?
Mungkin tak baik kan? Tapi tuan-tuan, kenapa isteri ni dia tak boleh nak tunggu kat luar? Sebab dalam suasana ICU yang sejuk, bunyi mesin tadi tuan-tuan, dia bila bangun separuh sedar ni, dia sentiasa menjerit. Dan tuan-tuan, yang dia jerit adalah perkataan lucah. Dia jerit perkataan lucah. Saya susah nak cakap benda ni tuan-tuan. Dan perkataan, macam mana saya nak bagi faham ya? Nyapung lah tu. Orang Kelantan panggil kecek nyapung. Nyapung? Nyapung tu, nyapung tu nyapung. Kecek uduh lah. Mencarut. Maaf ya, maaf saya. Katalah yang dia carut itu ialah satu benda yang kalau orang laki-laki paling tak bagus lah. Ya. Sepanjang waktu dalam bilik itu dia terbaring, disebut kalau katalah benda tak bagus itu mineral water. Saya buat contoh ya. Faham contoh saya ni? Bukan disebut mineral water tak? Contoh. Maka dalam bilik yang sunyi itu, maka dia sorang-sorang jerit mineral water. Bayang carut ni. Sampai isteri dia rasa malunya lah. Dan semua yang saya kasih sekalian, cerita ni sangat sedih untuk diceritakan. Ketika dia menjerit mineral water, nyawanya dicabut oleh Allah. Cuba bayang. Rupanya betul pesan apa dia? Al-mar'u yamut ma'asha'alai. Sebab hari-hari mulut dia mencarut punya. Marah carut. Suka sangat carut. Rupanya betul manusia mati ikut cara dia hidup. Kita tak tahu bagaimana mati, kita serah pada Allah. Tetapi lahirnya begitu. Jadi tuan-tuan, begin with the end in mind. Apa kita kena buat sekarang? Untuk kita tak nak mati dalam su'ul khatimah, kita kena buat apa tuan-tuan? Kita kena buat amal baik, yang amal tersebut sampai bentuk hati kita jadi baik. Sebab ada orang yang Nabi kata bainahu wa bait, di antara dia dan syurga hanya tinggal satu hasta nak masuk. Tetapi datang ketetapan dia mati dalam keadaan ahli amalan ahli neraka. Kita dengar biasa hadis tersebut kan? Maknanya kalau macam tu, macam mana orang buat amal panjang baik tapi mati kata Nabi dalam keadaan tak baik? Sedangkan kita tahu kalau kita buat baik, mati baik. Jawapannya adalah ulama kata ialah yang dimaksudkan dengan baik ialah bukan sekadar amalnya baik tetapi hatinya jadi baik. Jadi sebab itu semua yang dikasihkan, kita diajar kalimah bagaimana mengosongkan. Saya kira kalau penawar bagi hati yang Datuk kata ada tadi, Masya Allah, adalah satu benda bagaimana kita takhallikan. Kita belajar perkara-perkara yang perkara ini kena buang daripada diri kita. Barulah kita takhallikan, masuk sifat-sifat baik dalam hati. Buang segala sifat benci, buang segala sifat dendam, buang segala hasad, buang segala rasa su'uzon, buang segala perkara-perkara tersebut, latih masuk redha, masuk sabar, masuk syukur, barulah insya-Allah hati kita akan baik bersama dengan amal baik. Jangan hanya buat amal baik tetapi hati kita tak pedulikan sama ada dia baik atau tak baik. Itu usaha kita untuk mendapat husnul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melabuhkan tirai, macam biasa program kita ni kita berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan bersuara. Jadi kita buka peluang kalau ada hadirin dan hadirat yang nak bertanya soalan. Syarat dia mudah ya. Perkenalkan nama, lepas tu sebut soalan. Dan syarat ketiga, jangan jadi panel ketiga. Boleh. Jadi lama pula dah. Jadi akak tangan kalau ada soalan, insya-Allah pihak urus dia akan hola mic. Dah. Ada soalan? Panggilan satu. Hal anda kamu soal? Nahi hai. Panggilan dua. Any question? Adakah adik-adik dan perempuan sebelah sini ada soalan?
Belah sini ada adik-adik ada soalan? Okey, panggilan terakhir. Any question? Nahi hai? Tak ada eh? Confirm? Beres belakang? Baik. Ringkas penutup daripada kedua panel. Sekali lagi saya jemput Ustaz Zul untuk kesimpulan ringkas sahaja sebagai menutup diskusi kita sebelum saya bagi pada Datuk Dr. Basit. Semua yang saya kasih sekalian, sebenarnya hidup kita adalah sebuah perjuangan untuk bersihkan hati kita. Itu je perjuangan sebenar kehidupan kita sebenarnya. Dan sebab itulah saya kira satu catatan yang ditulis oleh ulama besar yang menyatakan bahawa idza tahura al-qalbu raqqa wa idza raqqa raqqa wa idza raqqa dhaqa wa idza dhaqa faq wa idza faqa ishtaq wa idza ishtaq ijtahad wa idza ijtahada habbat alaihi nasaimul jannah. Dan inilah sebenarnya pesanan kepada kita semua yang mengajarkan kepada kita hati perlu dibersihkan, dan jadikanlah amalan-amalan kita untuk membersihkan hati kita. Seandainya kita hanya buat amal tetapi bukan untuk bersihkan hati, hati makin kotor dengan amal kita. Seandainya kita menuntut ilmu bukan untuk bersihkan hati, ilmu akan makin kotorkan hati kita. Hatta benda baik yang kalau kita tak ingat untuk bersihkan hati, bukan makin baik. Seseorang itu lam yataqarrab ilallah illa bu'da, tetapi makin hari makin jauh, makin hari makin jauh, dan yang paling jauh akhirnya kita dekat dengan jalan syaitan wal'ayazubillah. Ayuh sama-sama kita sedar perkara ini, kita sama-sama hayati jiwa kita, dan insyaAllah apa yang disebut oleh Datuk tadi pastinya dengan cari pasukan, cari kawan, ini semua benda yang rencah-rencah yang kita kena terus buat untuk kita kekal insyaAllah istiqamah di atas jalan hati baik, bukan jalan yang amal baik tetapi amal yang membentuk hati jadi baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Datuk, silakan khulasah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung bicara kita malam ini. Sebagaimana kata di para ulama, dia kata berjalan mencari orang dengan kaki, berjalan menuju Allah dengan hati. Oh, berjalan mencari orang dengan kaki, mana kita pergi tak niat pun tak apa, tapi bila kita nak cari Allah dengan hati, maknanya kena niat. Innamal a'malu bin niat. Dia bermula dengan niat. Jadi alhamdulillah saya mula tadi langkah pertama. Bila kita nak mulakan langkah berubah hati kita dengan niat yang baik, kemudian diakhiri juga dengan niat yang baik, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian ditutup hadis dia dengan hadis kalimatan khafifatan. Iya. Kalimatan sebab khafifatan. Dia sebut apa ni? Dia sebut bab wa nadha'ul mawazinal qis yaumil qiyamah. Allah Ta'ala letak neraca timbangan. Jadi kata ulama hadis, betapa tingginya darjah Imam Bukhari. Dia kata, aku mula tulis kitab dengan niat. Dalam perjalanan yang mungkin ada masuk campur lain. Ya. Di akhir, maknanya yang Allah Ta'ala terima di atas mizan timbangan kita, niat yang baik. Jadi para jemaah sekalian, kita langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hati kita. Bawalah hati, kerana itulah yang sangat penting. Ada buku yang saya selalu motivasi kepada jemaah haji, nama dia Hajjul Qulub, Rihlatul Qulub Ilallah, pengembaraan hati kepada Allah Ta'ala. Kalau tak pergi Mekah tak ada hati, tak rasa apa-apa. Kita pergi masjid tak buat hati, tak rasa apa-apa. Sudah semaya, tak tahu pun kita semaya. Tak rasa kita ni takut Allah Ta'ala atau mendekat Allah Ta'ala. Balik dengan pergi sama, cuma malaikat yang ada kira-kira menulis pahala. Jadi insyaAllah mudah-mudahan, terima kasihlah kepada Galeri Hidayah yang sentiasa mencari ruang untuk memberi hidayah kepada muslimin dan muslimat. Dan alhamdulillah kalau kita kata nak sokong, nak support perniagaan orang muslim, jadi inilah di antaranya. Yeah. Jangan cari, jangan asalkan nama muslim dia ngenak ke orang ke, buat nyanyi ke orang ke, perniagaan muslim, kita kata lah, perniagaan dalam Islam ada etika dia, ada apa. Sama juga orang bukan Islam, bila dia buat mi ke buat kicap, apa nama Islam lah tu? Mi Ahmad, toke apa? Kata apa ni, baik-baik. Jadi, terima kasih kepada Galeri Hidayah yang ada di sini. Mereka ni, 9 adik-beradik. Ya.
Masya Allah. Pemuda-pemuda yang bergerak untuk apa ni dalam bidang apa ni tijarah, perniagaan, kita doalah semoga Allah Taala berkati perjuangan mereka dan kitab-kitab yang disebarkan menjadi ruang untuk kita mencari ilmu dan juga majlis-majlis ilmu. Berapa hari dah? Seminggu duduk antum majlis ilmu ni. Betul. Ha, jadi kita kata barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, daripada diskusi kita, pertama, dekatkan diri dengan Quran. Jangan buat hiasan aja. Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti tanah perkuburan. Kedua, tuan-tuan, cari ilmu yang bermanfaat. Dan antaranya ialah ittiba' sunnah. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kalau nak berhijrah tuan-tuan, kena buat keputusan, bukannya alasan. Keputusan ke bahasa Inggeris maksud gapo? Decision. Decision mari daripada perkataan gapo? Root word dia. Decide pandai. Decide mari daripada perkataan Latin. Latin iaitu decide. Decide ni maksudnya to cut. To cut tali kalau kena cut gapo jadi? Putus. Orang Melayu kata decision gapo dia? Keputusan. Keputusan gapo dia kata asal dia? Putus. Orang Arab bila dia kata buat keputusan, dia kata gapo? Qata'an. Qata'an. Qata'an mari daripada perkataan gapo? Qata'a yang bermaksud putus. Ku Inggeris putus, ku Arab putus, ku bahasa Melayu pun putus. Gapo keputusan? Memutuskan sesuatu, nak tinggal hak mungkar, nak buat hak makruf, itu namanya keputusan. Di saat kita salah ke orang, itu namanya alasan. Selamat berhijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.